Jadi gimana cara mungkin berada di dalam kembali lagi ke channel saya Riana P Gaming. Apa kabar kalian semua? Apakah sehat selalu? Semoga tetap semangat dan tetap bahagia ya guys ya. Hehehe. Seperti biasa saya akan bermain Magic Chess. Kali ini saya akan mencoba Commander Kaboom guys. Tak paketnya skill 3 Kaboom. Saya pengen buatnya ada Kaboomnya dan ada Johnson, jadi ada dua hero yang langsung nabrak ke sana guys. Kita pakai mode tabrak lari ini guys. Nah lanjut ke permainannya saja guys. Ini untuk hero pertama tadi yang diambilnya adalah Altus guys. Seperti biasa cari tuan dulu. Untuk clip pertama item yang diambil seperti biasa flicker guys. Dan untuk tips memakai Kaboom ini guys, untuk tabrak larinya semoga saja nanti dapat item immortal guys. Immortalnya taruh di kasumnya dan setelah nabrak kan langsung meninggal, nanti bisa hidup lagi nabrak lagi guys. Dan untuk lawan pertama guys, Ria, pasang 3 hero saja guys. Ini main setengah open kalau menurut saya ini. Oh, ini kayaknya ke Swordsman superhero guys. Wah, meninggal dan kita menang. Udah 10 gold. Ini bisa ambil ini, diambil semua saja guys. Ini tidak ada apa-apa guys, kita lanjutkan saja. Lawannya Connie guys. Ini mainnya juga Swordsman lagi, wah. Semoga saja di awal-awal nanti nggak ketemu Swordsman guys. Bisa tusun duluan. Soalnya sekali kalah pasti langsung dapat damage yang besar Commander kita nanti guys. Ternyata masih diberi kemenangan guys. Dua kali kemenangan nih. Wah ada Layla dan Daira. Tampil Laylanya dulu guys. Ini sudah... Nah, belum ada yang jadi evolusinya. Ini deretnya ambil saja, roll lagi, deret lagi gak dapat blessing. Agar ini aja guys, masukkan deretnya yang sudah bintang 2. Ini kalah pun nanggung, jadi lanjutkan saja langsung guys. Lawannya Ria guys. Ini Katia. Aduh geprek, nah mantap. Dapat lagi. Langsung meninggal guys. Ini ada Martis, ambil saja guys. Dan persiapan masuk ke Fatbox pertama guys. Pasti di posisi terakhir ini nanti. Nah kan posisi terakhir. Wah kristal astronya keluar di awal guys. Ini jadi ambilnya paling disisain badang aja guys. Wah ada ini up dulu saja. Ini taruh sini badangnya. Untuk Chow dan Derotnya nanti diambil di akhir round. Kita gak pakai Roger, pakainya Granger saja guys. Api Nature Spirit. Ini combo yang sakit ini guys. Sakit untuk Commander lawan. Ketika skill artinya aktif langsung dapat damage yang besar ini poin Commander lawannya. Tapi masih menang kita guys. Tips untuk lawan para Guardian enaknya itu guys pakai Granger kalau mainnya Gunner, soalnya damage skillnya besar kalau yang di Granger, terus damage area juga. Nah ada Layla guys. Layla ada dua Granger juga. Grangernya ambil, gak dapat blessing. Layla pun juga gak dapat blessing guys. Ini ambilnya aja lah. Ini ada Martis. Ini coba sini masukkan dulu Martis.
belum dapat blessing juga guys. Wow, lawannya ini. Oh, mau bikin swordsman assassin ini guys, pasti guys. Oke, kita pakainya ini si Brettel. Sastun-sastun manja dulu guys. Tinggal si Hayabusa, seder lo kan. Langsung meninggal guys. Ini ada Argus, ambil Argusnya saja. Dan ada Derot lagi guys. Derotnya banyak sekali keluarnya, dapat blessingnya Brestel. Wuh, mantap guys, aktif 4 Brestel. Ini untuk skill kabumnya. Hero kasumnya itu kan apa, warna ungu guys. Warna ungu di sini berarti level apa? Level 4. Hero level 4. Keluarnya masih nanti guys, kalau commander kita sudah ke up ke level 6 atau 7 baru bisa keluar nanti untuk kasumnya. Di grip ini dapatnya, wah, liana grip nih. Ambil golden staffnya saja, taruh di Derot biar lebih cepat attack speednya. Ini ambil para abisnya, ada abis lagi guys. Ini jual saja lah Grangernya, ini enggak apa-apa, ambil ini up dulu. Jadi masukkan siapa ini enaknya guys, ini aja di ini, taruh sini. Nah, Argusnya biar tambah attack speed, weapon masternya juga apa, bracelet-nya juga aktif. Wah, ada cloud dan electric guys. Ini ambil Derotnya dulu lagi lah. Lawannya Guardian Venom, si tebal-tebal ini guys. Aduh, mati dulu si Grangernya. Aduh, ulti badannya juga kebalik arahnya guys. Wah, ini apakah masih bisa bertahan? Sepertinya tidak guys. Itu si batu-batunya tambah efek Venom cepet banget, teradu sekitarnya guys. Dan ada Layla Patrick, ambil aja sekalian. Ada Leslie lagi, ini jual saja si Granger. Masukkan ini, kita masukkan Patricknya saja guys. Nah, taruh sini Grangernya, apa, Moskovnya sini. Dan ada Leslie pun nggak dapat blessing guys. Ini gimana ini, aja jual aja lah si Moskovnya. Kita Frankie ini, ambil semua Layla. Kasumnya sudah keluar guys, di commander level 6 ternyata kasumnya sudah keluar dan dapatnya Brestel, mantap guys. Ini tapi lawannya Venom terus guys, dari tadi guys. Berarti ini lawan Venom, berarti nanti Brestel, kalau Brestel evolusinya jadi, kita pilihnya yang sebelah kanan aja guys. Setiap kena efek stun dapat tambahan 2000 HP. Jadi walaupun kena efek Venom tetap bisa bertahan guys. Langsung upkan saja, masukkan si ini kasum. Nah ini guys, langsung nabrak di paling belakang pojok ini nanti. Lawannya Karina Astro, asasinnya kayaknya sudah aktif juga guys. Tinggal geprek-geprek terus. Hero kita masih level 1 guys, berat, masih kurus-kurus. Ini dapatnya apa ini guys, kita dapat sisa guys, paling di sisa ini tuh si Legbon. Masih dapat habis guys, lumayan guys, dapat habis. Ini enaknya gimana guys, ini guys 30 gold ini. Begini dulu aja guys ya, kita tahan, nanti setelah ini bisa kita up guys.
Lawannya Koni ada, wah masih belum meninggal guys, yang paling ujung guys kata Brakasum. Waduh, laser beamnya nggak habis-habis guys, ngeri guys. Ternyata habis di sini si itu. Ini ada Leslie, diambil di detik-detik akhir round saja guys. Dan ada Aldous ambil, Kasum lagi ambil. Kalau lagi nggak ada Kasum lagi, dapat blessing kah? Mah ternyata nggak dapat blessing guys. Ini langsung di upkan saja level commandernya, masukkan ini jual saja si Matis, nggak pakai Matis. Roll aja lagi ada Terisla, ini masuk Terisla dulu aja guys, aktif 4 abis 5 wrestle dan 2 gunner, wrestlenya masih kurang 1 guys. Semoga saja di creep selanjutnya dapat wrestle. Langsung meninggal si Heldroth guys, yang meninggal ternyata. Aduh, Karinanya di belakang sendirian, kena efek venom juga, mati lagi guys. Ini ada badan guys, tapi poinnya 15 tambah badan. Bisa guys, masukkan saja dulu. Belum dapat blessing lagi guys, dari tadi cuma dapat 1 blessing. Terima kasih Papi Monton. Semoga di creep ini dapat kristal wrestle guys. Semoga saja dapat kristal wrestle. Nah, keluar. Wah, mantap guys, dapat wrestle. Yang satunya dapat. Wah, ada POD dan golden staff. Nanti ambilnya golden staffnya saja guys, biar kencang attack speednya. Ini dapatnya apa guys? Wah, ada Terisla lagi guys. Ini tidak ada, lagi ada Patrick. Nah, wah ada Cloud dan Leslie. Ini kalau masuk sini, enaknya gimana? Nah, masukkan saja aja lah. Di sini Patricknya aja si Cloud. Nah, Cloudnya ambil aktif 4 gunner, 4 restore dan itu guys apa ini jual aja sini di Patrick. Untuk Leslie nya nanti ambil di akhir round. Wah, ini lawannya Swordsman guys, Swordsman ini masih bisa bertahan guys, berarti nanti butuhnya pelengkap restonya itu si Gatot guys. Ini ada Frankie, roll aja dan Aldous masuk, dapat blessing kah? Mantap guys, dapat blessingnya wrestle, tinggal nyari satu wrestle lagi. Kasumnya weapon master, kita lewatkan saja. Patricknya dapat blessing apa itu tadi, Nekera guys. Di sini pas aktif wrestlenya, jadi ambil yang sebelah kanan guys, ada beberapa commander pakai venom untuk menangkal racunnya ini guys. Pas beneran, langsung kita cek ini. Nah kan nggak bisa langsung kena racunnya, yang pakai wrestle bisa tahan lama ini guys, lumayan tahan lama. Masih diberi kemenangan guys. Ini wah ada Getot guys, Getot tapi wrestlenya udah aktif, ambil aja lah. Ada Leslie, ada Agus-Agusnya nggak dapat blessing, nggak dapat 3 orang blessing, lumayan guys. Ini masukkan si Gatotnya aja biar aktif mag eranya, biar bisa cepat ulti lagi tuh si Patrick. Lawannya AB, Nether Spiritnya sudah jadi guys. Ini dan Patricknya di situ langsung sembur, darahnya penuh terus guys, ya kurang sama sekali.
nggak bisa gerakan, langsung kita kirim ke lobby guys. Masuk ke Facebook kedua guys. Ini ada Gunner guys. Gunner. Wah, Gunner guys. Lumayan bisa aktif 6 Gunner ini guys nanti guys. Wah, ini enggak ada apa-apa. Tadi untuk kristal Gunner-nya gimana ya? Ini jual saja. Ini jual saja sekalian. Masih kurang ya. Inilah bisa masukkan plot dan aktif 6 Gunner guys. Tapi ngomong-ngomong kita main kabum tapi enggak dapat kabumnya ini guys, sama saja kita mainnya tanpa efek skill commander guys. Wah, lawannya ini Venom. Wah, Patrick-nya mana? Patrick-nya sudah meninggal guys. Masih bertahan di pojokan guys ternyata guys, masih bisa menang guys tanpa dapatkan luka yang berarti. Ini ada ini terot-terotnya kurang. Tadi udah dijual ya guys ya, lupa saya. Wah, ada ini, ambil kalau lagi enggak ada. Adanya Aldous, gol kita habis cukup guys. Lawannya Mekera Swordsman guys. Tapi Patrick-nya stun manja. Waduh, laser beamnya nggak bisa apa-apa guys, laser beamnya guys. Ini kalau ada kasumnya paling ke, semoga saja ada kasum ke itu guys, habis guys. Nah, ada Terisla ya, dapat blessing Dirot dan Moskov. Ada dua Moskov lagi guys, tapi goldnya sudah habis. Terotnya juga kurang satu ini guys. Semoga saja dapat kristal abis guys. Mah dapatnya ini resto. Ini enaknya ambil nanti dulu aja guys. Waduh, kasumnya ke Kadia guys. Wah, ada Terot ambil dan ada Aldous. Lawannya Ragnar. Aduh, HP-nya ngelag guys. Tuh sih, dikeroyok. Langsung kirim balik ke lobby guys. Wah, ada Aldous guys. Ini 16 gold. Langsung ambil aja guys. Ini ada Mati Aldous. Ini ambil semua. Ini ambil bracelet-nya dan ini winternya. Bracelet-nya taruh cloth dan winternya di Aldous guys. Mah, lawannya ini guys, Venom guys. Nah, si Bristol kita aman guys. Waduh, nyemburnya kebalik si Patrick. Wah, si Karina dan si siapa itu, paninya nggak bisa gerak guys. Dan untuk Bristolnya juga aman dan kita double kill, langsung kirim ke lobby semua guys. Ini namanya main kabum tanpa kasum guys, tanpa efek commander, main murni ini guys. Sampai sini dulu guys konten saya, sampai ketemu di konten-konten berikutnya.